Ciri interaktif anak cerdas dipersembahkan oleh Akal PT Triklin Rekatama. Hei sobat pintar, kali ini kita akan melanjutkan bermain dengan CD interaktif anak cerdas 2 untuk part yang kedua. Ayo kita masuk. Hei, ketemu lagi deh. Di anak cerdas 2 ini, kita bisa belajar baca, berhitung, dan bahasa Inggris. Ada juga sampoan mengenal rumah sakit, kebun binatang, dan lain-lain. Oh, asik banget. Kita coba permainan berikutnya. Kita belajar membaca, berhitung, dan sempoa. Nah, di sini ada bahasa Inggrisnya juga. Pokoknya asik loh, gak susah kok. Kita coba belajar sempoa. Ini gambar sempoa. Bagian-bagian sempoa apa saja ya? Ini adalah bingkai. Ini adalah tiang vertikal untuk menempatkan manik-manik. Ini adalah tiang horizontal atau tiang datar untuk memisahkan antara manik-manik bernilai 1 dan manik-manik bernilai 5. Dan ini adalah manik-maniknya. Sekarang, bagaimana cara membaca manik-maniknya? Pertama, manik-manik di bawah ini semuanya bernilai 1. Sedangkan yang berada di atas bernilai 5. Lalu, kenali bilangannya. Ayo kita mulai. Bilangan satuan dimulai dari urutan ke-7, dari kiri atau kanan. Tebak yang mana ya? Kita mulai dari angka 1 dengan menaikkan 1 manik bawah ke atas sampai 4. Ternyata hanya ada 4 manik bawah. Jadi ada perubahan gerak manik untuk angka 5, yaitu dengan menurunkan 1 manik atas ke bawah dan 4 manik tadi ke bawah. Mengerti kan? Dan selanjutnya untuk angka 6 sampai 9, kamu menaikkan kembali manik ke bawah 1 per 1. Selanjutnya untuk 10 bagaimana? Nah, untuk angka 10 kita bukan urutan ke 6 panah tadi. Siap ya. Posisi manik pada urutan ke-7 kita turunkan kembali semuanya ke posisi semula. Lalu naikkan 1 manik bawah pada urutan ke-6 ke atas. Untuk angka 11 sampai 19, kita mulai dengan menaikkan kembali manik-manik urutan ke-7, 1 per 1. Perhatikan posisi manik-maniknya. Yang sebelah kiri bernilai puluhan, yang sebelah kanan bernilai satuan. Ini 21. Yuk kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10. Nih lihat manik-maniknya ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Sekarang kita coba penambahan dan pengurangan. Ke atas ini berarti tambah 1. Tambah 2. Tambah 3. Tambah 4. Tambah 5, turun 1. Tambah 6, tambah 7, tambah 8, tambah 9. Demikian seterusnya. Operasi pengurangan. Kalau berkurang berarti diturunkan. Ini kurang 1. Kurang 2. Diturunkan 2. Kurang 3, diturunkan 3. Kurang 4, diturunkan 4. Kurang 5, dinaikkan 1. Kurang 6, yang 1 dinaikkan, yang 1 diturunkan. Kurang 7, demikian seterusnya, sampai kurang 9. Nah, kita sekarang belajar membaca sempoa. Sekarang kita coba membaca sempoa. Ini berarti 5, 6, 7, 8. Ini 1. Ini 5, 6. Ini 4. Ini 5, 6, 7, 8, 9. Ini 5, 6. Ini 5. Ini 3. 2, 5, 6, 7. Ini 0. Ini 9. Betul, kita coba lagi. 2, 3, 1, 3, 5, 6, 7. 5, 6, 9, 0, 5, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 8, 4. Nah, 5, 6, 7, 5, 1, 4, ini 5, ini 5, 6, 7, 8, 9, ini 0, ini 3, ini 2, ini 4, ini 5, 6, 5, 6, 7, 8. Paham toh? 9, 8, 6, 4, 0, 3, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 1, 7.
Cukup ya untuk membaca manik-manik. Kita lanjut yang berikutnya. Penambahan 1 tambah 2 3 4, 5. Lima, enam, tujuh, delapan. Sembilan tambah kosong. Lima tambah tiga. 6 tambah 1 6, 7, 8 tambah 0 7 tambah 2 789 3 tambah 4 4, 5, 6, 7 Baik, itu tadi latihan sempoa dengan CD interaktif Aku Anak Cerdas 2. Semoga pengenalan sempoa dasar ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita keluar.
teh ini untuk keluar loh. Bener nih mau keluar. Ya, kita keluar dulu. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.